Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, di video kali ini gue mau mengecek hasil dari season ranking untuk bulan September guys. Ya udah Oktober aja, ini hari Selasa tanggal 1 Oktober guys. Oke, gue cek dulu ini season rankingnya sudah berubah. Oke, 1 menit lagi guys. Oke, yang penting itu clan battle-nya guys. Ini congratulations for 404 first ever. Oke, ada this is Poland Indomart. The warm up league ternyata goblok gua. Gua kira bukan warm up league. Oke, yang pertama guys, gua di bronze league untuk sudah berganti guys, tepat sekali gua ini jam 8 pagi guys di tempat gua guys. Alright, VIP-nya kosong. Alright, kita ngecek saja langsung guys ya hasil season ranking bulan September. Bentar. Kita ngecek adakah map baru. Hey, no fishing rod. Find the best selection of fishing rod in the shop. Jarang-jarang guys ketemu yang ini guys. Tandanya guys ya. Oke, fishing rod dude. Kita beli fishing rod dulu. Gua beli wooden rod aja satu atau dua. Gua lagi pengen farming coin slow dulu guys ya. Kita farming coin kecil-kecilan, pelan tapi pasti guys nama koinnya. Okay, gak ada map baru guys. Mungkin bulan depan November. Mungkin November. Alright, kita cek di sini duel. Kayaknya gua harus relog deh. Harus relog kah guys? Okay. Kita cek hasil season rankingnya guys ya. Kalau mau ngecek juaranya langsung di sini. Tanda seru. Ah, gua harus relog dulu guys ya. Oke lah, gua relog dulu guys. Alright guys, gua udah relog guys ya. Dan sekarang kita cek berapa VIP tiket yang kita dapatkan. Loh guys, belum dapat VIP tiket guys. Ini belum di reset ini. Udah nol sih tapi belum dapat hadiahnya guys. Mungkin kita harus nunggu guys ya. Oke, kita langsung cek hasil season ranking untuk bulan September guys. Score more point. Oke, kita pencet previous rankingnya dulu dan kita cek langsung di sini. Best player of the month is Corny. Congratulations for you Corny for getting the top global ranking medal in season of 2024 September season 24. Alright, congratulations again for Corny, and the second place goes to Zim, the third place goes to Coco Hihi Tati. Okay, congratulations for you guys. It's not easy to gain this reward in Creatures of the Deep. It really needs hard work, hard gems to spend too. Alright, congratulations again for you guys. And we goes to the country, the best country of the month is Brazil. Congratulations for Brazil. The top 10 amount of fish point is goes to Brazil. And the second place is United States, and the third place is Indonesia. And for best clan of the month is 404 Fish Error.
Congratulations for you guys. This is a hard work for a month, and to reach it is not easy. And the second place goes to United Sea Battler, and the third place goes to Legends of the Deep 2. Ini susah guys ya dicapainya. Dan best PvP player of the month is goes to Gas again, season 24. And he got a champion medal again. Dan kita bacakan guys ya 50 top globalnya, rankingnya siapa saja. Alright, congratulations again for Corny. And then the second place is Zim. Third place is Coco Hihi Tati. Fourth place LM Zaid. And King Snake, Fish Hazira, Maves, Quixote, King Arthur, Amigo and Onka. Ghost, congratulations my friend. Bojangles, Pipo, Dami, Sancho, I can read that, sorry. Hip Lion, Loni, Guess again, Chonde, Konde, Axel, Josie, Amigo, Minmat, 140, Sapu, Perini, Bang Angkor, Amigo, McGaffer, Megane, 701, Coco, Osmia, Santiago Hemingway, Rakete, Serbatata, Rapa, Eos, Boo, Dirty Harry, Soups, Sakai, Wow, Riley, Titi Bang Riley, Rasoy, Lloyd, Mr. Matches, Teza, LDR, Colton, Lulu, oke okay, itu 50 besarnya guys ya, that's the top 50. Ranking of the top global season 24 in September 2024 guys. And ranking gua ranking 198 guys. Di atas gua ada Lars, di bawah gua ada Curry. Alright. Kita menuju ke top lokal sekarang, top lokal Indonesia guys. Congratulations, selamat untuk teman kita Dami. Dia mendapatkan belum diambil guys. Mungkin hadiahnya belum datang guys ya. Mendapatkan ranking top lokal ranking 1 dan ada Amigo, ada Bang Angkor. Loh. Gua kira Bang Angkor di atas tadi guys. Gua baca Dami enggak? Oh, Dami ranking 14. Sorry. Gua enggak fokus guys. Ada Kangkung juga ya. Hey, salah. Ada Amigo, Amigonya. Orang Indo ternyata. Oke, kita baca 10 besarnya dan 50 besarnya. Ada Bang Riley, Coco, Didi, Joy Boy, Tom, Carp, Asle 11, Orba Ayam Laut, R, ada Bang Aka, Darren, Patimahu, Egan, ada gua di 18. Eh, pas banget guys, gua emang hoki banget guys ketemu angka 18. 18 itu angka keberuntungan gua guys. Ada Bang Ruci yang sudah mulai aktif lagi. Ada Bang Roro Noah Zolak yang masih aktif juga ternyata. Ada Hayasin, Mo Angler Boncos, Joko Samudro, Oksura, Bang Ruci. Oh, di bawah gua ini ada dua top global guys. Dia sudah punya Angler of the Month ini guys ya. Ini top global penandanya itu guys. Bang Roro Noah Zolak juga pernah top global guys. Ini teman-teman Indo semua guys. Kalian kalau mau mengikuti jejak mereka silahkan. Alright, dan Joko Samudro, Oksura, Iwa Banyu, ada Joker, Coki 99, ada Indonesia, apa itu lambang kotak-kotak dua, apakah kacamata, Windcatcher, Fisherman Friend, ada Patience, Siko, Apap, Amigo, Gojek 31 Solo, Hany, Morena, Bay, Willem, Cohen, Nyunyuk, Ryu, AC, Ace kah maksudnya, Immense, Angler V, Escalera, Black Pearl, lain ini, Black Pearl, Riku, Alea, Frosty Ray. Oke, itulah 50 besar dari top lokal Indonesia guys. Kita menuju ke 50 besar negara yang total 1 sampai 10 lokalnya itu
paling gede guys, poin ikannya guys ya. Untuk bulan ini ada Brazil di ranking pertama, ada United States di ranking kedua, dan Indonesia sekarang kayaknya kurang bersemangat guys, teman-teman Indonesia. Gak apa-apa lah, mungkin udah pada bosan guys waktu ini. Di awal-awal ranking 1 terus guys ya. Oke, ada Germany, Malaysia, Poland, Spain, China, UK, Canada, France, Italy, I'm sorry, Thailand, Netherlands, Japan, Vietnam, India, Australia, Portugal, Mexico, Philippines, South Africa, Argentina, Switzerland, Colombia, Hong Kong, Romania, Sweden, Finland, Turkey, Taiwan, South Korea, Ukraine, Czechia, Cuba, Myanmar, Croatia, Austria, Belgium, Lithuania, Serbia, Iran, Bulgaria, New Zealand, Denmark, Singapore, Norway, Slovakia, Greece, dan Chile. Rata-rata 400 guys ya, 400 poin. Alright, congratulations for the winner country, but we don't get anything from that. Okay, dan season ranking VIP gini nggak kelihatan guys ya. Pastinya gue baca di awal tadi. Lagi error sepertinya. Oke, itu aja yang bisa gue bacakan sepertinya guys. Congratulations again for our friends winning the medal of top global this month. Dan kita masih banyak berharap untuk Creatures of the Deep segera mengupdate map terbaru guys ya, banyak sekali yang bisa kita explore, sedangkan gua masih banyak belum menangkap trash item ini guys. Costa Rica aman lah, Alaska aman, jadi lagi dua map aja sebenarnya gua belum lengkap guys ya. Ada ini buku biru kan, bukan buku merah guys, ini disket yang hijau, dan oh tinggal dua guys gua yang kurang di Australia, dan Skotlandia masih belum dapat apel emas gua guys. Sudah coba setiap hari masih nggak dapat juga guys ya, apel emas sama oh Excalibur. Gua terakhir dapat apa ya, kayaknya ada yang terakhir belum gue dapet apa ya waktu itu tiga. Oh ini yang terakhir gue dapatkan guys, Old Mini Yellow Submarine, iya kah? Oke, gue kurang dua juga untuk Scotland guys ya. Dan untuk map terbaru VIP map masih banyak yang belum gue tangkap guys, utama ikannya ya guys ya. Di sini trashnya sedikit, ini trash item untuk quest saja sepertinya, iya yeah. Kayaknya nggak ada trash item yang langka guys, yang harus dicari lama guys ya, untungnya nggak ada. Dan untuk ikan chemical plant VIP map pertama masih banyak yang belum gue tangkap. Video harus explore nanti guys ya, setelah kita menyelesaikan quest utamanya. Untuk creature-nya kurang 4. Creature kayaknya aman-aman aja untuk dicari mudah-mudahan. Dan monsternya kayaknya plan guys. Kayaknya nih guys ya. Kita cek aja nanti seiring update dari teman-teman di Discord, pertama dari teman-teman OC Tackle yang selalu menginformasikan hal-hal terbaru yang mereka dapatkan dari Creatures of the Deep guys ya, terutama Rexy dan Chia yang selalu menginformasikan untuk kita guys. Thank you for Rexy and Chia for always sharing us the information about the game. Alright, maybe that's it guys that I can share in this video. Apalagi ngomongin masalah map baru, kayaknya bulan depan guys ya, November mungkin guys, bener. Gua
lupa sebenarnya guys, sebenarnya gue lupa November itu gue kira bulan ini. Terus Oktober nggak ada gitu. Ya gue lupa, gue kira habis September itu Oktober. Karena ya lupa aja guys ya. Kita nunggu satu bulan mungkin atau Desember bakalan dibuka guys untuk map terbaru. Kemarin ada yang ngepost juga katanya map yang terbaru itu bukan Thailand tapi Vietnam. Makanya gue sempat bilang guys, pasti bakalan dipatahkan perkiraan-perkiraan kita tentang update-update terbaru di Creatures Up to Deep ini guys ya. Gue sempat ngecek juga kemarin itu ada ini guys ya, atau cuma gue baru sadar ini sekarang kita punya setelan guys. Nah, setelan collection ini guys ya, gue baru ngeh ini. Entah bagaimana cara mengetahui collectionnya yang mana yang biar satu set gitu guys. Kayaknya bakalan di update lagi untuk itu. Ini juga pakaian ada yang baru-baru guys. Ini kayaknya baru. Ini gue juga baru lihat. Ini sih kayaknya keren tapi harganya mahal banget. 750 gem. Gue tidak akan lakukan itu guys. Kecuali ada rezeki runtuh 1000 gem dari langit guys. Gue akan beli yang ini ya. Ini favorit gue yang hijau ini. Terus yang lain ini nggak salah, banyak yang baru guys ya, kalian cek-cek aja. Dan untuk glasses ini banyak yang baru juga guys, terutama dari quest-quest yang ada di mengumpulkan sampah itu guys ya. Quest yang di sini nanti kalian bisa mendapatkan bermacam-macam. Pusat itu 200 baseball hat dapat ini guys. Ini kalau kalian delete besoknya bakal muncul yang baru guys ya. Ini plastic bottle mencari 50, gua yakin jadinya glasses guys. Dan untuk pakaian-pakaian itu mungkin kalian harus isi guys ya, kalau kalian suka ini dan kalian gak mau quest yang ini hilang, kalian harus cari satu baseball hat dan ganjel aja guys biar questnya gak hilang ya. Kalau kalian cuekin ini besoknya bakalan berubah sendiri guys ya. Kayak ini gue sempet dapet questnya mencari Paradise Island fish can itu guys, dan memerlukan 300 seperti palm leaf ini. Harusnya gue dapet pakaiannya guys, pakaian dari fish can itu yang di Paradise Island, tapi gue lupa, gue nggak nyari dan questnya jadi hilang guys ya. Itu pelajaran untuk kita ya biar nggak keskip nanti. Oke, mungkin itu aja guys ya yang mau gue bahas di video kali ini, dan thank you for watching and don't forget to like, comment and subscribe, and see you guys in the next video. And congratulations again for the winners top global season ranking 24 September 2024. Alright, bye guys and have a great game. Kita mau update dulu spot monster guys ya abis ini. Bye.